Dasar Raden unggul 2-0 sedangkan Putra Jaya tertinggal. Nah, kita lanjutkan saja saudara-saudara. Jalannya pertandingan turnamen di Pukat yang ke-21 kali ini yang disponsori oleh Bank Raya ataupun cabang daripada Bank BRI dan juga Ucil Snack. Dan juga anda akan melihat hasil-hasil pertandingan di salah satu yaitu YouTube dengan mengetik yaitu Adil TV. Dan juga anda berkenan langsung di subscribe. Baiklah saudara-saudara, kita nantikan jalannya pertandingan kali ini bagi kesebelasan Raden maupun kesebelasan Putra Jaya. Kita nantikan saja jalannya pertandingan sore hari ini dan segala lagi berjadwal selanjutnya pada hari Sabtu yang akan datang di tanggal 8 Oktober. Main jam pertama Bekas berhadapan dengan kesebelasan Pelita Alam, sedangkan main jam kedua kesebelasan Pirkan Jaya FC berhadapan dengan kesebelasan KBR. Sedangkan pada hari Minggu di tanggal 9 tepatnya Oktober, main jam pertama berlangsung pertandingan sengit antara kesebelasan Permata FC berhadapan dengan kesebelasan PT JCA. Sedangkan main jam kedua kesebelasan tuan rumah Degel berhadapan dengan kesebelasan Pekayon Jaya. Itulah untuk jalannya pertandingan ataupun jadwal pertandingan selanjutnya di tanggal 8 maupun 9 Oktober. Nah, kalau saudara-saudara, sementara terjadi gerbik out sementara akan dilakukan oleh pemain daripada kesebelasan yaitu Nampaknya Putra Jaya ada di sana pada nomor 23 Logi mencoba persiap-siap Logi melakukan kita kali ini sementara dia tarik mundur ke belakang pendek kepada Dino di sana pada nomor 11 masih mengotak antik bola Dino di sektor petas sendiri angkat pada Bobo yang dituju pemain nomor 20 kembalikan pada Dino masih Dino sektor tengah mencoba angkat Allah pada putar ke dekat namun sengkakan bersebuah dikuasikan Nurian pemain nomor 10 daripada Radem pendek kepada Hafid di sana pemain nomor 19 masih Rian masih Rian menilai badannya Rian lupa kendali bola sementara masih mampu tepis oleh penjaga gawang daripada kesebelasan Putra Jaya ramai masihkan terjadi sementara tendangan penjuru kali ini bagi kesebelasan Raden FC di sektor sebelah kanan nampaknya tiang gawang pertahanan daripada kesebelasan Putra Jaya melakukan siapakah di sana nampaknya pemain daripada kesebelasan Raden FC tidak sudah persiap-siap pemain nomor 9 nampaknya Fikri di sana mencoba dia mengambil ancang-ancang sejenak ke belakang sedependek kepada Games atau bola ini nampaknya angkat bola ke dalam kotak penalti masuk di sementara Hogan Bodri paskan penyekan daripada kesebelasan Raden FC kali ini oh mampu sementara untuk bisa menambah pindah-pindah gol dari kesebelasan Raden ya pun berubah penemukan kentangan kong sudah lakukan kepuasan di sementara tak dikira daripada pemain Raden lagi ada sementara gobel kepada Bobo mencoba angkat-angkat langsung ke kapan Loki masih mengatur serangan kali ini Loki pengen daripada kesebelasan Putra Jaya masih Loki setelah sebelah kiri Loki kita lakukan mudah saudara apa yang terjadi nampaknya menonton minggir sedikit ya bukan saya ngarah anu bolanya saya ngarah anu minggir dekat minggir sayang matunya kawan sudah dilakukan kali ini bola bergulir saja dekat dengan Putra Jaya ada nampaknya Rinal maupun sementara nampak di belakang Tony namun tenang Tony namun daripada Putra Jaya pendek kembali kepada Dino sempat terjatuh mempunyai dulu pemain daripada Putra Jaya tendangan pun sudah dilakukan untuk kuasai kali ini tapi daripada di sana berputar-putar pemain daripada Putra Jaya Irfan Datuk pun sementara ya daripada bola keluar umpan kembang sudah membagi pemain Putra Jaya sudah dilakukan kembali bola Rasja umpan kaki dan Rasja kirimkan bola apa terjadi lepas bola kembalikan pendek di sana masih mau kepada rekannya kembali ada Bimbel kembalikan lagi ya bukan kesana masih berputar putar nampaknya tak diberi kepada Godel masih Godel di sana raga sementara Godel bukan dosa kusul coba dikuasai cepat oleh Mamet nomor ke sepuluh berbuat kesempatan pada Mbak kita sama kumpul langsung kembali tanpa Apik masih Apik di sana sebelah ke arah
walaupun langsung saja dikuasai penjaga gawang berperkesebelasan Putra Jaya nampak menyerang langsung saja membuat angkat sudah keluar jaga menyebrangkan lapangan pertandingan lemparan ketemang balik di bagi pemain Raden Martin Diabas merangkap kapten kesebelasan PI angkat dos mentera PI lempar langsung ada di sana rekannya nomor 18 Gens masih Gens namun sang gagal Gens mencoba kuasai bola ya lemparan ke dalam lagi pemain Putra Jaya lakukan sudah ada lupi di sana dorongan sementara pemain Putra Jaya pergantian pemain wasit dari kesebelasan Raden pemain yang keluar yaitu Jisung nomor 5 masuk yaitu Ajay nomor punggung 17 ya pemain saja sementara pejabat teman-teman pelanggaran sejak kali ini bagi pemain berperk kesebelasan Putra Jaya nomor punggung 6 sementara Ras Jisung udah keluar aja masuk Ras jadi sangat dia hancang-hancang sejelak sementara dengan kaki kanan lepas tendang Masih lagi umpan kaki kiri langsung ada kotak mati banyak tekung di sana.
Saya sementara Intan berteman mundur pada kesebelasan Putra Jaya Rizky tadi memberikan umpan tarik ke bawah Tekdin menjadi pemain bermedos namun gagal Tekdin menjemput bola yang menjadikan Alpang pendengkan sudut ekor Uman Radu coba kembali Putra Jaya Red Gordel kalah perbutan bola kode wah angkat tentu sudah coba di kosong terkiri mundur pada kesebelasan Putra Jaya masih kutak atik di sana sementara pemain berperan El Putra Jaya umpan turunkan bola masuk ke pertahanan dapat berkesebelasan nampaknya Radu walaupun keluar lemparan ke dalam sejak bagi pemain dari Putra Jaya kita nantikan sementara sepertinya akan melakukan lemparan nah nampak sudah berikan bola ke dalam kotak penalti lemparan terjadat nampaknya sementara sektor pertahanan berkesebelasan Radu FC tendangan bola sejak tidak terjadi bagi kesebelasan Radu FC ada di sana sementara pemain merlu 15 kali ini tetapi posisi pemain dari Radu itu pasti ketika Tebung sudah angkat langsung jauh ke bawah saja Rino mereka langsung ada Tebung kontra bola Tebung segera ke belakang pada Gordel masih Gordel Tebung berkesan-kesan ke Gordel masih Gordel di sana mencari seperkan angkat terkerja sama di Irfan Bas bola di kuasa James kerja sama angkat langsung umpan langsung kepada Rian Rian masih menguasai bola masih Rian dan nomor 10 berkata tidak sekesan kubu memang penuh kalau ini anak-anak Radom kandas saja bola kalau sudah dikuasai Bino kurang cermat ambil ke nama ada Bobo kembalikan pada Bino masih Bino kembali ke belakang angkat bola pendek lakukan tendangan sudah langsung jauh ke muka akan dua pemain Putra Jaya ada kali ini Tekdung pemain nomor 16 tarik ke belakang namun sementara bola potong dari Putra Ajay luar satu bola meninggalkan lapangan pertandingan lemparan ke dalam coba lakukan pemain dari kesebelasan Putra Jaya kali ini wasit bergantian pemain dari kesebelasan Radom pemain yang keluar kapten kesebelasan PI nomor 12 keluar digantikan Iqbal nomor punggung 13 masuk menentukan saja sebuah barang berbentuk ini kebas bagi kesebasan Putra Jaya melakukan sementara siapa kemasyarakat oleh pemain nomor punggung 14 dan memperbentuk ini sempat berkira Putra Jaya Polzai sejauh sementara Polzai masih ancang-ancang dengan berputra Jaya yang mengambil satu tendangan pelanggaran sementara dia berdua tegak Polzai menurut beberapa angka saja dengan kaki kanan angkat sudah berat keluar kaki penalti terbuat perbuatan tidak lakukan namun bola pemain daripada Radom nomor 2 ganda langsung ke bola kebuka terjadi perebutan ada di sana Hafiz masih sementara cepat bergerak ke kiri nomor 10 Rian masih Rian umpan seorang bola kepada rekannya Bayu namun bola langsung dihalau daripada Arhan meninggalkan makin pertandingan wasit pergantian pemain dari kesempatan Putra Jaya Rizky nomor 12 keluar digantikan Iqbal nomor punggung 9 masuk menentukan saja langsung saja keluar pencet ke tong ramah ramah terpala atau dong masih terpun di sana nyambut bola di kiri saja lepas ya berbahaya tidak ketika lepas bola ada di sana Rian lepas Rian lepas saja keluar ke kolam berbahaya lepas tendangan cukup keras nampaknya dilepaskan dan pada Bayu memanggil pada Radom FC nomor punggung 16 di bola masih bencang saja sudah
samping gawang Putra Pencakar Gawang Kesebelasan Putra Daya kecebur ya. Kecebur ya. Ramah masih pegang sepertinya melihat tangan sudah mengkaki dan ambil penantang ngeri depan belakang gawang batang ada rasnya masih rasnya menembak mengkirimkan pelaku muka rasnya ada di sana lupu pregnikan terjadi namun kembali mencoba lupu jasa bola astagal sebentar pelanggaran terjadi di kanan kiting segi sebelas dan teman-teman pelanggaran bagi kesebelasan Putra Jaya Wakil Inisiatif yang mencoba melakukan tendangan pada babak yang kedua pertandingan per hari ini ada di sana sementara pertandingan berpukul 6 rasnya rasnya sudah pandai ancang-ancang pandai kepada Bebu Bebu masih mengatur serangan anggap-anggap pada Bebu parknya melambung ada kembali Bebu ya sebelas menentukan saja kebiklik sejak nak sementara untuk mengatakan seperti tangan berangin sejak sementara jalan perpengbangan wasit mengeluarkan kartu kuning kepada pemain kesebelasan Putra Jaya lukis menggunakan kartu kuning nampaknya Putra wasit menghimpun jalan perpengbangan berhubungan di babak yang kedua sementara Radom FC lepasan lakukan menutupkan sebelas dah berhadapi sementara Patis memandu kesebelasan Radom dengan kakikan kentang pelatih kotak penalti kentang berbeda dengan Putra Jaya angkat sementara Rumah berangkat pada bulu kot bola ada Bobo maupun Luka besar namun kandas saja bola kuasa kembali pemain Radom masih perbukaan terjadi namun tak pedang sementara wasit kembali mengeluarkan kartu kuning kepada Bobo kita lakukan sebelas darah kalau itu pertandingan tidak penonton ketiga memasuki lapangan pertandingan ya karena masih ada wasit ya tahan menentukan tiga sebelas dan lalu pertandingan terakhir sejenak sementara lalu pertandingan dan jadi tendangan bebas saja kiranya lagi kesebelasan daripada Radom menentukan sementara tendangan kali ini sebelas sejenak saja sementara lalu bebas dari kesebelasan Radom kali ini dilakukan siapa di sana kita yang tetap ada sementara bahkan mempunyai yang mencoba melakukan tendangan menentukan saja sejenak sementara masih konsentrasi bayu ancang-ancang dia beberapa langkah lakukan tendangan bola masih dikar katakan penjaga gawang Rana mengkapi karang tingkan bola kup saja bola penerbangan kerana Iqbal namun bola cuma kasih Arfan langsung bola dihawat sejak bola pemain Radom terjadi kembali perputar bola lagi kuasa lagi pemain Radom Radom bersama Iqbal nomor 13 lintang langsung berkutas sama sana anak penjaga kepada Putih lintang tarik wasit pergantian pemain dari Radom FC Fikri nomor 9 dari Radom 2 digantikan Dadang nomor punggung 7 masuk. Ini mungkin saja saudara-saudara sementara terjadi tendangan dan sudah yang bagi kesebelasan daripada Putra Jaya penjaga gawang sementara Rana meletakkan bola sudah Rana penjaga gawang daripada kesebelasan Putra Jaya ancang-ancang dia dengan kaki kanan tendang sudah Arfan kepada Lupu yang dipuja Popung Dino mereka membantu ke ini Pozan kirimkan bola Pozan pada Rasja Rasja sama Rasja Agusana sementara Irfan Arfan balikan pada Rasja agak kemuka namun oleh saja bola coba dipikirkan James masih James Rikan bola kemuka ada Bayu Bayu kerja sama angkat angkat lagi kemuka masih ada di sana sementara Bayu masih Bayu umpan tarik Allah Bapuzan ada Godo dari sana tukang Arfan ada Bubu masih Bubu mengambil atau mengatur serang umpan langsung kerja sama oleh pada Tedung masih Tedung mampu menyelesaikan diri masih Tedung mencoba depan asap kiri Tedung coba kuasa bola sepuluhnya bola sempat menghasilkan tentang tujuh gol ini kesebelasan Putra Jaya sudut sektor sebelah kanan yang sementara pertahanan lakukan langsung pada gawang berbahaya apa terjadi Luki lepas pada Luki lepas tendangan langsung kembali sementara membentuk pertahanan meter kesukaan rusun lihat dong sementara
Jebol pintu jebol. Tapi terhenti melakukan sedikit mereka Arpan di sana. Apa terjadi? Kembali sementara Arpan terkebakar. Langsung dipukul terhadap pinjol gegang sementara dana
penjaga gambar kesebelasan Raden FC yang masih dia mencari rekannya, mencoba berdiri bebas di sektor pertahanan lawan dengan kaki kanan tendang sudah angkat langsung bola yang dikuasai main Putra Jaya Lukin, namun kandas saja dikuasai Bayu ya sangat pendek Bayu ada di sana sementara Iqbal masih Iqbal yang berlangsung kerja sama Iqbal yang tidak tertarik ke dalam pertahanan daripada Putra Jaya. Bola disapu saja langsung gol ke muka ada Bino di sana. Namun terjadi pelanggaran sementara sektor pertahanan meter kesempatan Raden dengan bebas pun diberikan kepada pemain daripada Putra Jaya kali ini. Lakukan siapa di sana meluki pelan pendek saja nampaknya kita nantikan namun belum tepat terposisi untuk meletakkan sudah Rasja pemain Putra Jaya Rasja di tempat tekno mundur ke stabil ke belakang ataupun mencoba masuk ke tak adik sejenak pemain daripada Putra Jaya waktu ini kita nantikan namun masih perhatikan terjadi ya mundurin saja sudah berhubungan ke tujuh tembak sementara Pemain pendek batu naik kemudian menempatkan sejumlah arkan-arkan langsung seorang kepada rekan di sana kita menempatkan namun sementara bola masih dikuasai menegakkan batu batu mencoba angkat langsung menempatkan sejumlah kepada bulu-bulu umpan tarik namun bola pun coba kali ini dikuasai namun beberapa sebelasan Raden yang diangkat masuk ke tempat seorang bola pendek ada batu di sana ataupun bayi-bayi mencoba kuasai masih bayi lepas kendangan bola langsung saja dikuasai penjaga gawang Rano dalam bola kita nantikan sementara angkat bola kop bola lagi pemain-pemain berjalan kesebelasan kita nantikan sudah terangkat langsung masih wah kita diperlukan terpaya sementara ini kita nantikan kesebelasan dalam tidak itu pendangan bebas saja bagi pemain daripada Putih Raden FC di sektor pertahanan daripada Putra Jaya ada di sini sementara pemain Raden sudah bersiap-siap Bayu pemain nomor 26 masuk konsentrasi Bayu dengan kaki kanan melepaskan langsung melambung tipis di perempat dalam pencetan kawang ramah dari itu dengan gang saja terjadi lebih kesebelasan Putra Jaya masih ramah penjaga gang Putra Jaya sudah bersiap-siap dan ambil ancang-ancang sejenak ramah dengan kaki kanan pemain sudah langsung akan tumbuh ke altar poin kebakan kembang bagi masih kita adik sejenak pemain Putra Jaya akan langsung bola ke muka masih ada di sana mengatur serangan bagus dan nomor 20 masih bagus kebakan balikan bola pendek masih pemain pemain daripada Putra Jaya bagus masih bagus angkat dengan kaki kanan seorang sudah lupi ada Rasja membantu masih Rasja berputar-putar Rasja berikan langsung nah berdaya sementara ngebolong dan cepat angkat dia bolanya pun keluar lemparan ke dalam bagi pemain Putra Jaya lakukan sudah ada Arfan balikan ke belakang ada pembeli bubu masih berusaha angkat sudah masih berusaha kita langsung berrasjak rasjak masuk bola kakus bubu dan terjatuh walaupun dikuasai pelanam serangan berkira pada hampir kita nantikan Rian kerja sama angkat masuk ke sama ayah dan kemudian masuknya pendek dia berhadapan dari perpausan langgaran terjadi nantikan sektor pertahanan Putra Jaya wasit pergantian pemain dari kesebelasan Radom Rian nomor 10 keluar Ejil nomor 14 masuk ya kita lebih terjadi sudah biar dalamnya pertandingan dari ini pendidikan lewat saja bagi pemain Putra Jaya Pozan nomor 14 melengkapi sekarang langsung bertembak ke muka baik dua terjadi dia coba menentukan kait mungkin namun masih jadi dua sementara ada patuh komandos Radom masih patuh mungkin dia masih bisa dibantu Bayu kirimkan bola masuknya kembali kepada Patih namun bola coba
dan terus saja sejalak nanti terjaya Rina angkat langsung Rina kurungkan dia kepada Tekbun masih tetap ke belakang masih pemain-pemain berkesempatan oleh Kupu Putra dia angkat alihkan Prabino ada Lutu-Lutu itu open life untuk kita Kupu Bandar Praja di sana sementara mencoba pemain Putra Jaya masih kepada pertahanan Radon masih pemain Putra Jaya dari Iriku ke adik sejenak pemain Putra Jaya dengan kaki kiri umpan tarik tepat selempar bola langsung tepat berposisi penjaga gawang sementara Dana dia berubah kedudukan angkat sudah Dana berikan tambah Radu di sana Kins pemain dari perkesebelasan Radu nomor 18 Ari pada Ajau masih Ajau nomor 17 daripada James James angkat angkat pada Hafid nomor 19 mencoba Hafid menerobos pertahanan Putra Jaya Hafid dapat tendangan jauh saja sementara tendangan ke Putra pemain Raden FC Wahid pemain nomor 19 bola pun sementara hanya menjadikan out gawang bagi kesebelasan dari perkubu Putra Jaya penjaga gawang Rama kembali Rama letakkan bola dia dengan kaki kanan tendang segera langsung kepada Lupi datang membantu di sana menjadi kesebelasan Putra Jaya angkat oleh kepada Dino ini masih kosong bola angkat dari Mas Medido rebutan terjadi ada di sana Ganda nomor 2 daripada Radon naikkan ke muka masih dua perbukaan naikkan di sana ada kembali pemain berpengaruh kesebelasan Radon FC membuka serang kita atik sejenak berikan kesepertian ya ada di sini Ajay Ajay dengan kaki kanan angkat agak-agak kerjasama bertahaya sebentar bola tinggalan diselamatkan oleh penjaga gawang dari perkesebelasan Putra Jaya itu Rana menjadikan tendangan tujuh lahir sebentar bagi pemain daripada Radom FC tendangan tujuh coba diambil sementara Fatih ke disana kita lakukan dalam kaki kanan tujuh sebesana untuk kirimkan bola sama ada kembali terjadi ke bola hatinya bola ada kali ini nampaknya rasnya masih rasnya berikan ke muka perlukan masih terjadi pemain daripada Iqbal sebesan daripada Radom pendek berpati luar sebesan menggerakkan arah lawan berikan dengan lempar ke bola pemain Putra Jaya lakukan sudah ada Luki masih di sana sementara Luki untuk menentukan sebelas belas mencoba menjadi kelenggar dengan kelenggar sementara kita menentukan bagi pemain baik kesebelasan Putra Jaya ada di sana sementara Raja pun sudah bersiap-siap mundur dari Putra Jaya beberapa langkah dengan ketukan angkat bola terjadi foto ini coba dengar kesepertian anda namun pada Rina angkat Rina berikan kembali ada di sana Raja kopla terjadi dan dikasih James menang James di sana akan dia umpan ke kanan seorang bola namun Rina rotok perpejan kerjasama berakhirlah demikian kesempatan Radom unggul 2-0 atas lawannya Putra Jaya kita berjumpa pada pertandingan selanjutnya terima kasih oke Bor jangan lupa like comment and subscribe channel YouTube Adu TV thank you.